Siapa? Tu model tu. Kau ni tak ni nampak muka pun. Tubuh dah cantik dah. Kan ikut je. Kau pergi tu lah kenapa? Model tu cantik. I like her. Ras, kau nampak mata dia je, bro. Tak kat belakang pudar tu. Kira dia ngam. Kau nak? No. Aku yakin dia lawa. Aku nampak kecomelan di mata dia. Ni sejak bila kau suka perempuan pakai tudung ni? Ha? Tak kisahlah. Jom kan. So psycho. Disgusting. Apalah, aku pun terbiak malam ini. Ya Allah, tadi tu dia kan? Janganlah dia kenal aku. Tak minta dia tak kenal aku. Masa benda ni. Sorry. Saya tak perasan. Haras Naufal, CEO of Haras Holding. Ras, you ni? Siapa? Jo. Kau kenapa, Nurin? Macam kena kejar hantu je. Jangan sebut nama aku kat sini. Kalau orang tanya siapa aku, jangan beritahu aku siapa, okey? Kenapa? Apa yang dah jadi? Kau kenapa Aras tadi? Kau kenal Aras kan? Yang laki aku cerita kat kau hari tu? Alah, no worry lah. Dia tak kenal kau kan? Aku rasa taklah kot. So, tak ada masalah kan? Kerja aku dah habis kan? Aku boleh balik kan? Tunggulah sampai aku habis pack dulu. And then kita minum, okey? Alah, bukan aku tak nak. Tapi aku tak nak jumpa Aras. Please, aku tak nak. Nanti kau macam-macam hal lagi. Yalah, kalau macam tu kau balik dululah. Thanks a lot for today. Anything happen, call me. Nanti aku belanja kau. Alah, no hal lah. Aku kawan kau kan? Tu pasal aku tolong. Nanti kesal kat intern, eh? Aku menyanyi dulu boleh? Okey. Okey, thank you. Ashwin! Ma!
Amen. Bro, congratulations. It was very good. Thanks, Farhan. A big gratitude is for your mom. Being humble now, let me introduce you. This is my cousin, Haras Naufal. Haras, Nashwin. Siapalah yang tak kenal Haras Naufal? Yalah, pemilik Haras Holding yang hebat tu kan? Thank you, but not that great. You guys carry on sekejap. I just make one phone call sekejap, yeah? So, how pendapat you pasal event petang tadi? Excellent. That's the best word to describe. Tapi pasal fashion ni, I tak tahu sangat. My auntie yang kumpul semua best designer. So, overall, superb. Sorry to ask, tapi siapa model yang pakai your last outfit? Kenapa ya? Because she seems like someone I know. Macam I kenal dia. Siapa dia? I rasa you silap kot, Haras. Dia lagipun dia baru balik dari luar negara. So I tak rasa kenal dia. Okeylah, I got to go sebab I ada kerja sikit nak buat. So anyway, nice to meet a great person like you. Nice to meet you too. See you again. Okay. Anyway, kali ni memang cantik. Selamat pagi, Umi. Apa ni? Sakit ke? Ke abah? Tadi Umi tengok cerita Korea. Lah, Umi ni ingat kena benda lah tadi. Kenapa boleh lambat, sayang? Tak ada tolong internet Nash. Sorry, Mi. Ayu dah makan? Dah. Ayu penat sangat-sangat ni. Kalau tak penat, bolehlah temankan. Umi tengok cerita ni, ha. Sedap, ada pelakon baru. Tapi Ayu penat sama Mi. Ayu nak atas, nak tidur. Ha? Yalah. Yalah. Salam. Guys, thank you tau. Have a good rest. Welcome. Okay, Nash, kita balik dulu, okay? Okay. Bye. Hi. Bye, Nash. Bye. Bye, Nash. Mana Nurin? Dia dah balik tadi. Hai, awalnya. Kalau tak, selalu kita pergi minum-minum dulu. Yalah, esok dia kerja kan? Eloklah tu. Boleh cepat sikit kita balik? Yalah, kalau macam tu Intan siapkan dululah. Balik gimana? Abang ada hal kejap. Cari nahas betul lah kau ni, Nurin. Hello, Nash. Asal, nak suruh kerja model lagi? Memang tak lah. Weh, kau betul lah. Haras cari kau tadi. Hah? Habis tu macam mana?
Aku cakaplah tu kau. Nash! Taklah, aku bergurau je lah. Takkanlah aku nak cakapkan. Eh, aduh. Asal dia cari aku? Manalah aku tahu. Dia dah jatuh hati dekat kau kot. Eh, jatuh hati pejadahnya. Nampak muka aku pun tak. Why not? Yalah. Mungkin dia dah terpana dengan mata kau. Macam orang cakap. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kan? Ah, lepas tu turun lagi, turun bawah lagi sampai kaki kat muka nak. Nurin, you better be careful sebab Haras cakap dia macam kenal kau. Yalah, someone that he get used to see every day. Alah, dia takkan ingat tu akulah. Tapi kau kena janji dengan aku, kau jangan betul siapa yang itu aku tau. Faham? Yalah, yalah. Okeylah, nanti kisah dekat intern eh. Aku nak tidur, aku dah mengantuk, aku nak cuci makeup. Esok kerja pagi, okey? Okey, take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa abang cuba nak sembunyi benda intern eh? Bukan sembunyilah. Habis tu, saja nak sikit kata saya. Abang cuma nak bagi tahu pasal Haras cari dia. Tu je. Abang memang sukakan si Nurin tu kan? Mana ada. Dia dah suka payah tuan kita kan intern. Kalau abang sukakan si Nurin tu, terus terang je lah. Ya Allah, intern! Intern! So, kau dah dapat korek belum? No idea. Alah, relax lah, bro. Bunga bukan sekuntum. Aku rasa dia tak kenal kau ni Haras Naufal. Sebab kalau dia tahu kau ni Haras Naufal, mesti dia tak cari kau. Aku rasa aku pernah jumpa dia. I know those eyes. Tapi kan, kenapa kau rasa dia kenal aku? Ha, engkau nampak mata dia je, bro. Ha, engkau tak tahu pun rupa wajah perempuan tu macam mana. Tak tahu, aku tak kenal pun. Kau silap orang ni. Itu semua tak penting ah. Yang penting, I want to know her. Lagipun hati aku ni takkan tenang selagi aku tahu siapa dia. Knowing Haras Naufal. Selalunya perempuan yang cari dia, bukan dia yang cari perempuan. Tapi Haras Naufal kali ini memang memang lain. Kali ini memang lain, brah. Okey, dia selamat. Baby I. Okey, cuma kena bagi rest ya. Okey. Thank you. Alhamdulillah. Takkan nak balik dah kot. Sekarang ni dia buat apa dah? Han, baru pukul 12 kot. Aku sebenarnya malas, kau tahu tak? Ha? Come on, Han. No, seriously. Aku sebenarnya nak balik rumah Mama ni. Han, sekejap ke? No. Come on. Not tonight, man. No, it's tonight. Ha, tolonglah. Tolonglah, bro.
Sayang, jom lari. Rindulah. Mana? Jomlah. Jom. No, I nak sekarang juga. Cepatlah. Kenapa tak tidur lagi? Farhan cakap Farhan tak nak pergi clubbing semua. Apa ni? Malam ni je, Ma. Itu pun lepas fashion show Nasri ni. Mama pun tahu kan? Fashion show sampai pukul 3 pagi? Bukan macam tu. Lepas tu, Han teman Haras sekejap je. Tak, yang Farhan nak kena teman Haras tu kenapa? Biarlah dia nak pergi mana sekalipun yang unit kena ikut dia tu kenapa? Han, masuk bilik. Awak ni, dia dah nak balik rumah tu dah bagus dah. Lepas tu awak nak membebel-bebel lagi. Tak, sekarang ni masalah dia apa? Dia sendiri yang cakap, dia sendiri yang janji, dia tak nak keluar malam. Dia tak nak pergi kembang. Sekarang ni dia buat salah ke kalau kita tegur? Kalau kita tak tegur, nanti menjadi-jadi pula playboy dia tu. Okey, Ma, apa? Relax. Saya minta maaf, eh? Awak ni kalau ia pun, slow-slow dah sikit. Takkan dia nak mengubah dalam sekali mata? Saya tak nak dia buat perangai lama lagi. Ikut sangat perangai Haras. Give it to me, I'm worth it. Kau boleh tinggalkan aku seorang-seorang Melayu sekasih tu? Sorry bro, sorry bro. Aku pening kepala lah. Lagipun aku tak nak nak kacau kau dengan sekasih. Han, kau tahu kan aku dengan sekasih tu macam mana? Ini pun aku lari daripada dia tau. Kau dah balik dah ke? Habis, saya ingat kau tak ada. Lepas tu dengan kepala otak aku ni pula asyik teringat kat model pudah tu. Kelakar juga eh, bila fikir balik, Haras Naufal jatuh cinta dengan perempuan berpudah. Serius, memang teringat. Aku pun tak tahulah kalau otak aku ni betul ke tak. Aduh, macam-macam lah kau ni. Eh, Ras, aku jumpa kau ke office kau je lah esok eh. Kau, mesti kau nak jumpa Nurin kan? Nampak gayanya macam tu lah. Okay, good night bro. Dalam jantungku ini
sejati. Rindunya kat anak mami ni. Hello. Haras kat mana tu? Haras nak pergi office ni. Mami faham, Haras memang sibuk sangat dengan kerja. Sibuk dengan social life lagi. Sampai Mami rindu sangat nak tengok anak sendiri. Alah Mami, minggu lepas kan dah jumpa. Hai. Nak jumpa anak sendiri pun kena ada time frame. Rasa rindu ni datang dengan tak sengaja tau. Dulu pun masa Haras masih kat sekolah, Haras lambat 5 minit pun Mami dah rasa rindu sangat. Amboi, sampai masuk ke tunnel. Okeylah, nanti Haras balik. Mami rasa jealous pula bila Maksu kata yang Farhan selalu balik rumah sekarang. Mami ni... Yelah, tengoklah malam ni ke apa ke. Kalau Haras tak ada kerja, Haras balik, okey? Mami tak kira. Haras sibuk ke tak, kena balik rumah juga. Ya, Mami. Haras balik. Ni Haras nak pergi office ni. Balik tahu Haras. Ya. Papa ada bagi tahu kat mama dia nak sangat Haras jaga kayangan properties. I knew it, Ma. Boring lah, Ma. Janganlah boring-boring. Kayangan properties dah dekat setahun tak berjalan. And now Pak Long sanggup tu tak nak bangunkan balik syarikat tu. Ma. I'm sebenarnya tak boleh kerja lah. Baby macam mana kita? Alhamdulillah. Macam mana boleh jadi macam ni? Ha? Aku minta maaf dulu. Aku syak bukan-bukan dengan kau. Dengan aku? Aku minta maaf sangat, Nuri. Aku tak tahu kenapa aku macam ni. Aku rasa... Ya, kau ni sempurna sangat. Cantik, baik. Benda kau mimpi ni. Ha? Nobody's perfect atau tak? Kalau aku ni perfect, dah lama dah suami kau tu dengan aku. Tapi tak. Dia setia dengan kau, dia sayang kau. Kau faham tak? Aku minta maaf sangat, Lori. Aku pun tak tahu apa yang berasa aku. Tak nak nangis macam ni. Aku faham. Perempuan pregnant macam kau ni, sensitif dia lain macam. Okay, don't worry. Aku okey. Aku tak terasa hati. Aku tak ada ambil hati apa-apa pun. Okay? Nurin,
Bila sampai? Dah nak balik dah. Sayang, okey? Okeylah, aku dah pergi office ni. Yalah. Dah lambat dah. Yalah, dia pun tengah perhatikan kau kan? Pasal kes malam. Alah, dia tak ingat aku kot. Okeylah, jaga internet dulu, eh? Sumpah. Jadi dia elok. Assalamualaikum. Salam. Itulah. Salah aku juga. Gurau tak tempat. Meletah saja. Tak baiklah kau ni, Nurin. Patut macam tu pun. Hati orang kita tak tahu. Walaupun kau baik. Nurin, tak baiklah. Tak ada apa-apa. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tu je. Kenapa, Cik Aras? Tak ada apa-apalah. Saja tanya. Tak boleh? Boleh. Ah, pula tak boleh. Assalam. Who are you actually, Farhan? Haras driver. Too handsome. Dah tak nak jumpa puas ke? And then? Jumpa awak lah. Rindu. Sweet talker je. You look pretty too. Nurin, Encik Haras nak jumpa sekarang. Kenapa? Bos dah panggil. I have to go. Sorry. Masuk je lah. Tak payah nak ketuk-ketuk sangat. Kenalah ketuk dulu. Ma tahu tengah buat apa-apa ke kan? Ada apa Encik jumpa saya? Mata tu dah boleh pada tempat lain kot. Tu.
aku nak kau susun fail kat atas tu ikut tarikh. Jadikan satu fail. Mana yang kau tak tahu kau tanya Iva, okey? Dah kau seorang je yang tak ada kerja. Kau ni, kalau buat kerja tu buatlah elok. Clumsy betul. Sorry lah, bukan sengaja pun. Kepala saya sakit. Kamu berdua ni dah kenapa? Eh, Didi. Kau cakap pun nak datang? Cik, saya minta diri dulu. Uncle, saya minta diri dulu, ya. Kamu dah buat apa dengan Nurin? Ha? Didi tengok macam ada tak kena je. Mana ada buat apa-apa, Didi. Bagi dia kerja je tadi. Ya ke? Habis kenapa muka ni merah padam? Apalah. Daddy datang ni ada benda penting ke? Oh, kena ada benda penting dulu baru boleh jumpa anak Daddy ni. Ni, Daddy nak ajak keluar lunch. Dah lama kita tak makan sama-sama. Jom. Jom. Okey, jom. Tiba-tiba je si Farhan tu boleh jadi baik. Bukan baik Kak Long, cuma dia dah balik rumah. Senanglah hati Maria sekarang. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang dia buat. Yang si Haras ni minggu lepas dia balik rumah. Tu pun sekejap sangat. Lepas tu menggelisah nak balik cepat. Rasanya dia duduk kat kelab tu lagi lama dari rumah ni. Itulah kan. Tapi Kak Long, bila Maria tanya Farhan pasal Haras, sikit pun Farhan tak bagi tahu apa-apa pun. Kak Long masih lagi mengharap sangat ada yang boleh tundukkan Haras Naufal. Kak Long. Kak Long nak susah apa? Apa kata Kak Long cari isteri untuk Haras? Masalahnya, adakah yang betul-betul ikhlas nak kahwin dengan dia? Memanglah ramai nak kahwin dengan dia. Sebab dia CEO Haras Holdings dan dia anak Tan Sri Mukris. Rasanya tak adalah yang ikhlas zaman sekarang ni. Nurin? Sibuk ke? Tak ada sibuk sangat. Kenapa, Uncle? Kalau tak sibuk, jomlah lunch sama-sama. Say yes if you dare. Jomlah. Don't worry. Hari ni Uncle belanja. Jom. Taras, Daddy tunggu kat bawah.
make sure Aras turun, bawa Nurin sekali. Eh? Okey. Ish, Daddy ni. Dah tahu aku tak ngam dengan Nurin, sengaja pula suruh aku ajak dia. Kau dengar tak pada dia aku cakap tadi? So, sekarang ni kau nak ikut ke tak nak? Tak nak, saya sebutkan. Ke kau nak aku ulang balik apa dia aku cakap tadi? Hah? Dia aku cakap, aku tak boleh turun bawah tanpa kau. So, kalau aku terpaksa dukung kau, aku dukung. Faham? Ke kau nak aku dukung kau? Tak payah. Kita jalan sendiri. Jom. Aku nak bawa pergi makan je. Itu pun sah. Kau ada keturunan Puteri Santubong ke? Santubong tu tak ada. Teman Pak Long makan. Beli? Saya beli. Itu, Nurin dengan Haras. Jomlah, kita makan sama-sama. Takpelah. Faham tak lapar lagi. Saya pun nak kena balik rumah cepat ni. Buat apa nak balik cepat? Bukannya ada kerja kat rumah. Jomlah. Oh, nak belanja makan pun susah sangatlah. Jom. 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 Kerja kat tempat Haras. Seronok. Nurin okey je, cuma sebab Nurin baru kan, Nurin kena banyak lagi belajar. Benda banyak-banyak yang Nurin tak tahu lagi. Angkara harap Nurin akan terus kerja kat tempat Haras. Kalau ada apa-apa yang tak kena atau yang tak patut-patut, bagi tahu Angkara. Eh? Angkara tahu nak ajar dia macam mana. Haras, pedas. Tak ada, Daddy. Buah hati sebut nama kot. Kamu jangan nak bully sangat Nurin ni. Mana adalah, Daddy. Daddy tahulah. Farhan. Senyap je. Tak ada apa-apa, Pak Long. Ni, Farhan. Hari tu Pak Long ada jumpa dengan Papa kamu. Jadi, Pak Long rasa elok kamu jaga balik Kayangan Properties. Syarikat tu berpotensi besar. Faham jaga dia elok. Kalau ada apa-apa masalah, tanya dengan Pak Long. Pak Long ada, Haras ada. Jangan risau. InsyaAllah, Pak Long. Siapa Farhan sebenarnya?